bego nggak? Telepon, capek. Pedas. Terus kan? Kalian makan apa? Udah makan siang? Ya? Aku udah. Kacang. Ayam penyet. Aku beli tadi. Itu dia abang. No. Jom kita jajan. Halo semua. Kayaknya view-nya bagus. Kami ingin mengelilingi semua kantin. Jadi hari pertama adalah RIK. Yeay. Nah. RIK. Keren ya. Beda vibes-nya. Iya kan. Oh. Asik ini. Ini semua kan virusnya. Sabar. Bobanya chewy. Worth it. Bubur. Kalau rekomendasi semua apa? Yang tadi, yang di belakang ini. Itu enak, sama yang satu lagi. Tadi, ini tadi ada gak sih kita lihat? Mau ini? Ini juga. Aku mau yang teriyaki lah, teriyaki satu. Aku black pepper deh. Black pepper satu. Tahu baksonya 5. Dua. Kok mahal? Jadi ini ada apa? Bakso, tahu bakso 15.000 isi 5. Pakai sayur dan pakai mie. Ini apa ya tadi namanya? Nah, ini nasi ayam teriyaki. Ini kayaknya mie-nya lebih sehat deh. Terus ke sana. Iya. Aduh. Kayak mau minum bakonya. Iya, tunggu dulu. Iya. Cium kita makan. Iya. Main. Tapi togenya tak terasa ya. Sony ya doang. Apakah yang Anda beli? Aku bawa bekal supaya duit saya tidak habis di kantin ini. Tetapi nasi udah berapa ini? Ini 6.000 yo. Jadi ini ada nasi dan ayam goreng. Baru aku beli tahu bakso 9.000. Baru ini minum 10.000. Hemat. Gak ada kan yang kalian tunggu? Gak. Jadi maksudnya lama menghabiskan duit. Dan yang saya beli. Pijam. Yang aku beli ini. Hmm.
ada ayam. Minya kayak sayur biasa. Saus. Hah? Minya? Kayak nggak bihun biasa. Ini apa sih? Coba aku udah berapa kali yang ungu ini? Kol ungu? Chan. Satu sampai sepuluh. Kalau ini pengen jadi apa yang jadi? Coklat. Bembeng. Coklat. Coklat. Oh. Bembeng. Coba coklat. Coba ya. Enak. Banyak kali bumbunya kau minum ya. Kau. Udah. Kecil kan dia mengalirnya semua aja. Ini kopi. Tapi mungkin ini karena preferensi pribadi ya. Antara itu dan itu aku lebih milih itu. Oh, itu 9, 8. 8 ke 10. Dia kurang crispy. Kayak udah lama gitu. Karena yang cuma sedikit bakal pasnya dingin. Lebih suka ini aku. Ini berapa? 8 lah. Ini 4. Oh iya, ini 7, ini 8. Jadi, Jepa tadi tidak sarapan. Jam kau. Jangan membuat image ku buruk di mata subscriber. Dadah. Begitulah. Goodbye, Paul. Gak mau ini. Thank you. Apa dia yang tahu? Oh, biasa. Satu, dua. Saya mau apa kami endorse kami? Boleh. Minta aku bersemi di country. Capek dulu kri orang. Enggak, pegang. Enggak. Lagi. Aku kok kan cakin. Enggak mau, enggak. Geraklah kelen. Ya aku udah angin loh si Kon ini. Ibu rasa prima donna. Okay. Naik lift kan tapi ini ya? Ini masih gedung B. Ini gedung E. Gedung B itu khusus farmasi. Iya, dokter juga seperti itu. Ingatnya di gedung B itu ruang kelas. Ini lab. Tapi ada juga kelas itu di situ harusnya. Itu ya, cantik. Iya. Gitu ya. Harusnya kan apa? Oh, pokoknya dibuat itu kan yang ini apa? Yang penting kita dapat tiket. Cium. Wih, sini dong. Cium. Wih, foto. Langsung beda kan? Wih. Itu wangi. Wangi. Aku kemarin siang soalnya jadi trust issues.
Oh, harum kok. Kok kayak gitu? Ini gede. Kok gede? Oh, ini. Kan ada dua. Pas ini yang untuk kayak bawa-bawa sorong-sorong. Oh, iya. Coba. Kita kayak dibawa anak-anak, kayak dibawa anak kita keliling fakultasnya, anjir. Kalau nggak salah nanti di sini nampak balai rombong yang begini. Rektorat. Makanya tadi. Wow. Ya ampun, saya sangat-sangat bersyukur bisa merasakan hal ini. Keren. Ini coy. Apa? Samanya gedungnya masih. Itu balai rum. Sama kali ya sama ini ya. Lapan. Ini balai rum. Itu balai rum itu perpus. Sebelum yang 3 setelah itu. Makanya kalau orang udah wisuda kan nanti bilangnya semangat kelasnya gitu. Jadi pas wisuda pun kalau semangat kelas dulu baru bisa ngapa-ngapain. Berarti kalau wisuda itu lagi gini, kalau masih selamatan esket kok enggak ada apa-apanya, kok enggak bisa bilang dokter. Kok masih bilang dokter. Jadi kalau wisuda belum DR gelar. Belum aja. Kelas dulu baru DR. Kelas dulu. Berarti gelar DR-nya setelah berjalan sih. Kelas harus jalan, ngapain kok jadi dokter kalau nggak kelas kan gitu. Belum lagi kalau spesialis. Itu beda lagi, nanti kalau kelas terus ujian, baru kalau dikukuhkan jadi dokter. Itu kalau baca sumpah dokter kalau nggak salah. Terus abis itu kalau kerja, kalau nanti spesialis ya kalau sekolah lagi, tapi udah nggak ada kelas lagi. Itu apa nih? Masih kelas. Iya, dental. Oh, berarti ini FK. Iya. Beda kan langsung ya? Nanti nggak tadi beda sama apa? Ini apa? Tebak. Mungkin ini loh sebenarnya. Hah? Oh ya dong apa? Parkir. Mungkin. Fakultas kedokteran. Oh, cuma kedokteran yang kayak gitu. Itu dentist. Sekarang kita di sini. Ini yang tadi. Tadi kita keluar dari sini. Terus ini halte. Boleh. Kayak susah di berjalan. Makasih Pak. Makasih Pak. So that's all for today's video. Thank you guys for watching. So for the second episode, we're gonna stay tuned. Yeah. Okay, stay tuned. Com, kita pulang.